Jangan Ponorogo 2-1. Soya. Satu servis tancap. Passingnya Kenny kembali ke Ricky. Lobolnya ke belakang Kenny. Kembali Jana. Hujau. Loki. Satu passing dilakukan. Kembali satu sekali lakukan pindah terbaca. Harry yang dituju. Harry melebar kali ini Harry. 3-1. Waka memimpin tim bola voli Gedangan. Konsentrasi nomor 3 Surya. Satu servis tajam. Kesalahan ada apa di bola yang sebelumnya dilakukan oleh tim bola voli Bungur Besuki. 4-1. Konsentrasi satu servis tajam pasti dilakukan Kenny. Dia Banyol. Lewat penempatan sempurna lakukan dia. 2-4. Dua angka dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan tim bola voli Bungur Besuki. Satu servis tajam lakukan Dian, passing dilakukan Edi kembali. Bola cepat sempurna di luar jangka. 5-2. Pemanasan. Pujo. Konsentrasi Pujo. Satu serangan servis tajam dilakukan, passing sempurna kembali Rizky Dompet penempatan. Berkibarlah Gabi, balasan penempatan sempurna dengan Gabi. 6-2. Penangka memimpin bola voli Gedangan Ponorogo. Konsentrasi nomor punggung 5. Satu servis tajam dilakukan Pujau. Melebar servis dengan Pujau. 3-6. Ricky Dompet. Satu eksekusi servis tajam dilakukan Ricky kembali. Satu spike dilakukan Bendot. 7-3. Akan memimpin tim bola voli Gedangan Ponorogo. Konsentrasi nomor 2 Dana. Konsentrasi Dana. Satu serangan servis tajamnya Dana, passingnya login kembali. Harry tangguh. Satu servis tajamnya Danang, passingnya logis kembali. Satu penempatan Yusa Gabi. 9-3. Sekali itu tema diminta official di bola voli Gedangan Besuki. Kedua Danang. Satu servis tajamnya Danang, passingnya logis. 1-2 balasannya Kenny tertahan. Yang sempurna dilakukan Dian Panul. 10-3. Dana. Satu servis tajamnya Dana, passingnya lagi. Satu kali itu dengan lagi. 11-3. Semakin menjauh di pulau Gedangan Ponorogo. Dan satu serangan servis tajam, passingnya Rizky. Satu servis dilakukan dari passingnya Pucut kembali. Gabi! Satu pasir sempat tajam dengan Rito Gabi. 13-4. Uruhain! Konsentrasi Beto tajam dilakukan passing sebenarnya Rigi kembali. Gabi! Finishing sempurna dilakukan Gabi. Buka angka untuk dikelapoli. Bungur Besuki 5-13. Konsentrasi tajamnya Kenny, passingnya Gabi. Ucet 3 meter kurang sempurna lakukan Ucet. 6-13. Konsentrasi. Apa eksekusi servis tajam, passingnya Gabi tinggi belakang Surya. Gabi
Ponnya datangkan hasil di kota Ponorogo Kampi. Halus 6. Halus. Konsentrasi Kampi. Satu sangat servis pasteknya Ricky. Yoga lagi. Satu spike tajam dengan Loki. Membuka angka untuk melawan di punggung Besuki. 7-14. Itu angka ketertinggalan kali ini Adit. Pasing sempurna dilakukan Pujo. Satu spike melebar dilakukan Pujo. 8-14. Akhir mendekati melawan di punggung Besuki. Konsentrasi Aditya tajam. Resif sempurna dilakukan kembali Kapi sekitar 3 meter tertahan berjibang belakang dia. Yoga Loki baru patah sempurna dilakukan Loki. 9-14 Aditya satu servis pasingnya Pucuk kembali Pucuk terbang tinggi tanpa pengawalan Pucuk. 15-9. Edi Kasir konsentrasi satu eksekusi servis tajam pasingnya libero kembali Ricky Dompet mengelabui dua bakar rapat yang dibangun di bola voli gedangan Ponorogo. 10-15 konsentrasi Loki satu servis tajam dilakukan pasingnya Kapi Surya kembali Pucuk yang dituju melebar eksekusi yang dilakukan Pucuk. 11-15 Loki satu servis tajam Yoga Loki passing sempurna dilakukan pergerakan bola sempurna kepada pengamatan kurang sempurna dilakukan gedangan kali ini. 12-15 sekaligus take out diminta official dimulai oleh putra gedangan Ponorogo. Terasi Loki satu servis tajamnya Loki passingnya Edi Kacil. Satu dua pressing dilakukan Pucuk masih bisa dipetakan Loki. Kembali Harry balasan penempatan cover sempurna kembali Pucuk. Tertahan serangan dilakukan Pucuk. 13-15. Angka dibutuhkan di bola voli. Kebetulan menyamakan kedudukan. Tajamnya Loki passingnya Edi kembali Dana. Tertahan Dana. Edi 3 meter akan Gampi melebar silakan Gampi 14-15 makin mendekati melawan ibu Nurutuki. Konsentrasi lagi padat pastinya Dana hujan bertipak kurangan libero lompol jauh ke belakang kiri pastinya Edi kembali Dana. Satu eksekusi lama Dana sekaligus menentukan rally angka yang dimiliki di Pulau Bungur Besuki. 14-16 konsentrasi Surya tajam pasingnya Kenny kembali Ricky Dompet mengelabui dua pagar rapat yang dibangun di Pulau Poli Gedangan Ponorogo. 15-16 yang panggil tajam pasingnya Bedap Surya Bedap membobol satu pagar rapat yang dibangun di bola voli Bungur Besuki. 17-15 17-15 angka membuat bola voli gedangan Ponorogo. Satu servis tajam pasingnya Logis kembali satu sepeda lakukan Kenny terbaca tinggi belakang Surya Pucuk 3 meter sempurna dilakukan Pucuk. 18-15 bola dikuasai nomor punggung 5 Pucuk satu serangan servis serangan servis kurang sempurna dilakukan Pucuk. 16-18 langkah dibutuhkan untuk menyatakan kedudukan. Pastinya Dana kembali Gampi dan tahan Loki. 1-2 balasan 3 meter dilakukan Ricky Dompet terbaca Gampi penempatan kembali satu pergerakan bulan cepat sempurna dilakukan Aditya. 17-18
Untuk angka ketertinggalan di bola voli Bukir Besuki. Satu servis tajam dilakukan oleh Kidompek. Kembali Kambe membobol dua pakar apa dan dibangun di bola voli Bukir Besuki. 19-17. Karena satu eksekusi servis tajam, pasangnya Ricky Dompek salah dilakukan. Antipasi antisipasi bola bola sempurna dilakukan Ricky Dompek. 17. Satu servisnya jangan pasangnya Yoga. Kembali Benny terbaca di belakang Surya. Masih bisa dimentahkan 3 meter dengan Ricky Dompek terbaca. Satu bola kesempatan lebar dilakukan beda 18-20. Konsentrasi Yeri. Satu servis tajam, pasiknya putus. Surya kembali. Satu pergerakan bola cepat terbaca dilakukan Edi Nasi. Longgolnya Adi. Pasik sempurna libero kembali Gabe. Kembali Benji Paku kali ini. Pasiknya Ricky kembali Edi Nasi. Menghentikan rally wali panggang yang terjadi Edi 21-18 sekaligus tekan diminta official di bola voli Bungur Besuki. Masih nomor 28 beda tajam. Pasik sempurna dilakukan Ricky. Yoga Rokis balasan. Satu spek tajam dilakukan Yoga 19-21. Angka dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan. Pastinya Gabi tinggi belakang Surya kembali Edi Kacir ketempatan terbaca. Berjibak ulangkan Ricky. Lombornya Adi. Pastinya Pucut Gabi tertahan kali ini. Lombor jauh ke belakang Adi Tia. Surya berpengar suara luas. Edi Kacir bertahan dua pakar rapat. Yoga Rocky kesalahan finishing dilakukan Yoga Rocky 22-19. Konsentrasi Gabi. Satu servis tajam pasiknya Ricky kembali bergerakan. Bola cepat sempurna dilakukan nomor 1 Aditya. 20-22. Satu servis tajamnya Adi pasiknya Eko. Kembali muncul. Tertahan Yoga Rocky. Pasiknya Gabi. Wujud yang dituju muncul. 23-20. Konsentrasi nomor 1 Edi Kancil tajamnya Edi pasiknya Heri kembali Yoga terbang tinggi tanpa pengawalan Yoga Logis 21-23. Yoga Logis satu servis tajam dilakukan Yoga. Pasiknya Edi Kancil muncul membelah dua pagar apa yang dibangun di bola voli Bungur Besuki 24-21. Asal pemenangnya di bola voli ya lemang seneng lagi kuwi nang mantuh ngono ndak mampus to kuwi mundur tim mundur ya. Satu servis tajam pasiknya Logis tinggi belakang Dian Panyol. Kedepatannya Heri terbaca. Kembali Pucet dengan klasik. Dilakukan Pucet. Sekaligus menutup pertandingan di set yang pertama 21-25 dengan agregat skor 1-0. Pasiknya Logis tinggi belakang Dian. Ricky Dompet. Ucapan selamat bertanding di set yang kedua dengan Ricky Dompek 1-0. Yang panggil tajamnya dia pasirnya Pucet di belakang Surya. Pucet! Finishing sempurna dengan Pucet 1-1. Konsentrasi Edi Kancil. Satu servis tajam dengan Edi pasiknya Kenny kembali. Ricky Dompek penempatan terbaca. Jangan 3 meter. Silakan Gabi 2-1. Konsentrasi Edi pasik.
satu permit tajam dilakukan pasir baru pada dapat dia terbaca Ujo Ujo 3-1 kami lagi berjalan berlogo mulai dikuasai nomor punggung 1 Edi KC. Satu servis tajam dilakukan pasangnya Kenny kembali Ricky Dompet terbaca penempatan lawan Danang pasangnya Danang kembali gabi 3 meter satu finishing sempurna dilakukan Pucuk 4-1 konsentrasi Edi KC tajam pasangnya Loki. Satu kepakai di pertahan kali ini lewat antisipasi bola kurang sempurna dilakukan di bola voli gedangan Ponorogo 2-4 satu servis dapat Dian passing sempurna dilakukan Gabi hujan dengan patah dengan Danang 1-2 balasan Yoga Logi melebar dilakukan Logi 5-2 konsentrasi satu servis tajam dilakukan Surya passingnya libero dilakukan Dias Ricky Dompet terbaca kali ini Ricky passingnya Ricky Yoga Loge membobol 2 pakai rapat jadi bangun di bulan voli gedangan Ponorogo 3-5 Ricky Dompet tajam passing sempurna lakukan Gabi kembali Bedot tertahan kali ini Bedot satu balasan dilakukan Yoga Logis tertahan berjibaku lakukan Pujut long ball dilakukan Edi Kancil passing sempurna kembali satu pergerakan bola cepat dilakukan Aditya 4-5 satu angka dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan di bola voli Bungur Besuki passingnya Edi Kancil tinggi belakang Soya Dana mengelapi 2 pakar rapat yang dibangun di bola voli Bungur Besuki 6-4 konsentrasi Pucuk tetap dilakukan passing sempurna kembali satu kesalahan dilakukan Dian Panyul 7-4 3 angka memimpin bola voli gedangan Ponorogo konsentrasi Pucuk satu servis tajamnya Pucuk passingnya Logis kembali kurang sempurna membangun serangan lewat kecepatan dengan Gabi terbaca Dana passingnya Heri kembali Yoga tertahan Edi Kancil passingnya Dian Yoga Logis terbaca karena di Yoga Gabi masih bisa dimentahkan rally yang dipasang terjadi Logis 1-2 kembali passing dilakukan Gabi terbaca pergerakan bola cepat sempurna dilakukan Aditya sekaligus menghentikan rally panjang yang terjadi 5-7 passingnya Edi Kancil kembali satu penempatan dilakukan Bendot melebar dilakukan Bendot satu servis tajam passingnya Edi kembali balasan sepak dilakukan Danang terbaca Logis penempatan terbaca kali ini Gabi Danang bersalam finishing kurang sempurna dilakukan Danang 7-7 menyamakan kedudukan di bola voli Bungur Besuki konsentrasi nomor punggung 10 satu servis tajam dilakukan Kenny passingnya Gabi kembali long ball dilakukan Beda terbaca kali ini satu sebuah serangan dilakukan Harry penempatan sempurna dilakukan Harry 8-7 balik mundur satu angka kali ini sekaligus tempat diminta official dibawa oleh Putra gedangan Ponorogo masih Kenny satu servis tajam passingnya Edi Kancil 3 meter dilakukan Pucuk tertahan kali ini kesalahan Edi 8 pemain bola voli Bungur Besuki 8-8 menyamakan kedudukan kali ini di bola voli gedangan Ponorogo konsentrasi dilakukan satu serangan servis tajam dilakukan passing Surya Ricky Dompet kembali pergerakan bola cepat sempurna dilakukan Aditya 9-8 konsentrasi nomor 17 Logis
atau sawit tancap pasirnya kapi, kapi kali ini melebar lawan kapi. 10-8. Konsentrasi lagi. Satu serangan servis Basnik dilakukan kembali Bedot. Bedot satu eksekusi. Lakukan Bedot kembali membuka angka untuk tim pelawan voli Gedangan Ponorogo 9-10. Bedot satu servis tajam. Basniknya Ricky Dompet kembali bergerak bola cepat terbaca. Kesalahan antisipasi bola kurang sempurna dilakukan nomor punggung 8 Bedot 11-9. Satu servis passing kurang sempurna kembali pergerakan bola cepat kurang sempurna dilakukan Edi Kancing 12-9. Konsentrasi Aditya Tajam passing sempurna kembali Bedot 3 meter sempurna lakukan Bedot 10-12. Konsentrasi satu serangan servis tajam masih lakukan Yoga Logis kembali. Habiskan lakukan Eri kali ini finishing kurang sempurna lakukan Eri 11-12. Dengan satu angka untuk menyamakan kedudukan dari beberapa di kecangan Ponorogo. Satu serangan lakukan Kati. Tinggi berangkat dia, pergerakan dokter Ricky terbaca 3 meter lakukan Kati. 1-2 balasan Ricky Dompet. Ricky Dompet 13-11. Satu servis tajam dilakukan pasti kurang sempurna di bawah tusuk. Penempatannya Surya. Dia tajam kali ini Gede tertahan libero. 1-2 balasan dan 1 sepai tajam dilakukan pucuk 12-13. Semakin memanas pertandingan di set yang kedua. Dikuasai Edi Kancil. Tajamnya Edi, pastinya Ricky, penempatan sempurna Dian. Dian Panyol, 14-12. Konsentrasi Dian. Satu servis tajamnya Dian, pastinya Pujut. Pujut! Finishing sempurna dilakukan Pujut. Satu angka dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan tim bola voli Gedangan Ponorogo. Untuk eksekusi servis tajam dilakukan Surya. Melebar Surya 15-13. Ricky Dompet tajam dilakukan Dompet pastinya kami kembali Gedangan mengelabui satu pengerapan yang dibangun tim bola voli Bunga Besuk Gedangan 14-15. Konsentrasi Pucuk tancapnya Pucuk salah eksekusi servis dilakukan Pucuk 16-14. Kenny tancapnya Kenny pastinya Edi Janan tertahan 2 pakar apa yang dibangun Aditya plus ramai 17-14. Bukan kita terdapat Kenny pastinya Gabi. Gabi finishing sempurna dengan Wito Gabi 15-17. Konsentrasi Dana. Ocar kita berdana pasti sempurna kembali berjibaku bola. Satu sepak penempatan lawan kami 16-17. Bukan satu angka untuk menyamakan kedudukan kali ini. Konsentrasi Dana. Satu servis tajam lawan Dana. Kesalahan itu dilakukan di pelan voli Bunga Besuki sekaligus tembak diminta official di pelan voli Bunga Besuki 17-17. Satu servis tajam yang pasti dengan Ricky 1-2 pergerakan bola cepat terbaca kembali membuka angka untuk tim bola voli Gedangan Ponorogo 18-17.
Boy. Konsentrasi nomor punggung 2 Dana. Satu servis tajam dengan Dana passing kurang sembarangan kini. Tidak kembali lombol dilakukan. Passingnya bentar. Ujo. Satu servis, satu dua panasan dalam gabe. Tertahan kali ini long ball lakukan dia. Passingnya Edi. Gabe. Tercicak gulakan Loki. Long ball jauh belakang. Passing sepenalakan Eko. Kembali satu dana sepak tajam. Wito Gabi. 19-19. Konsentrasi kali ini servis tajam dilakukan passingnya Ricky tinggi belakang dia. Yoga penempatan terbaca. Kali ini Aditya finishing sempurna dua kan habis 20-19. Aditya tajamnya Adit passingnya Eko kembali. Ujung tertahan. 1-2 balasan dapat Gabe. Dipercaya menjadi senyata yang diberi di bola voli bejana kepada Roko. 20-20. Konsentrasi Gabi tajam passingnya Loki. Penempatan dilakukan dia terbaca. 3 meter lakukan Gabi. Passingnya libero kembali. Satu pergerakan bola cepat terbaca. Berjibaku Surya. Ujol. Tertahan kali ini. Long ball jauh ke belakang Loki. 1-2 balasan dilakukan. Ujol. 21-20. Konsentrasi Gabi tajam passing dilakukan dari di belakang Dian penempatan lakukan Ricky terbaca kali ini beda passingnya Loki penempatan sempurna Dian lokal dilakukan Ujung terbaca Ricky dompet satu pergerakan dua cepat terbaca kali ini Ujung kali-kali panjang terjadi passingnya Gabi konsentrasi Gabi. Satu serangan servis tajam passingnya Yoga kembali pergerakan belakang Ricky Dope. Pengalaman dua pengalaman yang dibangun di bola coli. Gedangan Ponorogo 21-22. Dibutuhkan satu angka untuk menyamakan kedudukan. Satu servis tajam passingnya Eko kembali. Ujo. Finishing sempurna dilakukan Ujo. 24-21. Asal kemenangan di set yang kedua untuk tim bola voli Gedangan Ponorogo. Konsentrasi tajam passingnya Loki kembali satu sepak tajam yang Kenny terbaca kembali Dian Kenny antisipasi berat kurang sempurna dilakukan beda 22-23. Dian Panjul tajam passingnya Gabi kembali Bujo 24-22. Gak sampai nih lo. Konsentrasi satu servis tajam dilakukan Surya. Lebar kali konsentrasi nomor 9 Ricky Dopey. Satu servis tajam pasti dilakukan Gabi kembali. Udah terbaca Ricky. Satu dua serangan lagi tertahan kembali. Yoga lagi penempatan passing sempurna kembali pusat penempatan terbaca. Udah. Ini sempurna dilakukan
cukup 25-23 akibat skor 2-0.